Wood-based industry in Malaysia comprises of sawn timber, veneer and wood-based panel products which are reused as particle board, chipboard or fiber board, wood molding, and builders joinery and carpentry or BJC products such as doors, windows, panels and floorboards or parquet. Timber industry in Malaysia is mostly owned by local people, where 80% of wood-based companies made up of small and medium enterprises. 90% are the small and medium enterprises in furniture industry. 70% of the factories are located in Sabah and Sarawak. 30% of factories are located in the Peninsula Malaysia and others. Plywood mills and molding factories. Forest Research Institute Malaysia, FRIM, has developed chemical-free wood technology known as High Temperature Drying, HTD system. The system is one of the green technologies developed with environmentally friendly concept as the solutions to the timber industry in the country, especially the rubberwood-based furniture manufacturer. The mechanism of wood processing in this industry has to go through several stages before the wood such as cengal, merbau, tervi, meranti, tram and nyato are delivered to domestic and global markets. Saya Muhammad Jubri bin Mahmud, pengurus di Mentakap Suami Sunan Berhad. Telah berkhidmat di sini selama 3 tahun dan Mentakap Sawmill pada dasarnya adalah sebuah kilang papan dan juga kita ada 2 subsidiary lain yang terlibat dalam pembalakan dan kita adalah satu kilang papan yang basically kita primary processing. Kita produce sawn timber dan kita ada KD facility, kin drying facility ya. Dan selain daripada itu, kita export pengeluaran kita, production kita kepada beberapa buah negara di Eropah. Kita export kepada negara Belanda ataupun Holland, pada Belgium, pada Germany, pada UK dan juga pada France. Itulah negara-negara yang kita ekspor. Production kita cuma terhad kepada beberapa jenis kayu. Jenis yang pertamanya kita memang 90% daripada kita punya production adalah dalam kategori dark red meranti ataupun meranti merah. Meranti merah. Dark red meranti 90% dan bakinya kita dalam spesies yang kita panggil mengkulang, merbau dan juga light red meranti itu yang beberapa spesies yang kita produce. Dan ada juga merbau satu lagi salah satu spesies lagi. Pada dasarnya kita memang production kita kepada kayu gergaji ya, kayu gergaji ataupun sawn timber. Itu ya adalah kita punya pengeluaran. Cuma kita ada perbezaan dari segi sama ada kita orang panggil kin dry kayu tersebut ataupun kita keringkan ataupun kita jual sebagai tanpa kering dan tanpa proses pengeringan gitu. Dari segi teknologi kita sebagai primary processing kita punya apa ni kegunaan jentera-jentera pun banyakkannya dari segi mesin-mesin yang basically primary lah memang yang basic okay, dari segi bandsaw kita, dari segi breakdown saw kita
Dan selain daripada itu, kita ada kegunaan dari segi kita panggil cross cutting machine. Kita ada kegunaan selain daripada itu dari segi log grappler dan lain-lain yang untuk pengangkutan. Tapi dari segi pengeluaran itu saja. Basic, memang basic saja dia punya jentera. Okey, dari segi kayu ya, penggunaan kayu dari dalam jurnal perhutanan kita ada 52 spesies yang boleh dikomersialkan, yang telah dikomersialkan, dan penggunaannya memang luas daripada basic sekali adalah dari dalam industri pembinaan, baik dari segi apa ni, window frame, door frame ya, dan juga dari segi pembinaan pintu solid door sendiri. Dan juga selain daripada itu, kita ada penggunaan dari segi skirting ataupun yang fitting untuk juga penggunaan dalam pengsiapan dalam rumah. Dan juga selain daripada itu, kita ada memang furniture, dari segi furniture, dan juga kita ada kayu yang boleh digunakan untuk marine untuk penggunaan dalam laut masin ya, dalam laut. Dan kita ada juga penggunaan dari segi kita panggil apa ni, landasan kereta api ya, dipanggil railway sleepers. Dulu memang dulu sebelum ada konkrit, memang kayulah kita, memang Malaysia ni memang semua pakai railway sleepers kayu ya. Dan masih ada lagi yang masih kita pakai railway sleepers. Selain daripada itu, satu balak tu memang kegunaannya memang banyak ya, daripada daunnya. Sekarang ni dari segi pembalakan, ranting-ranting tu pun dibawa keluar. Dulu memang kita bawa balak saja keluar, tapi sekarang ni daripada ranting, daripada ke akar pun sekarang pun ada yang dah bawa keluar ya, untuk penggunaan tertentu. Dalam satu batang balak tu, isi yang elok tu kita guna untuk pengeluaran kayu gaji yang akan diproses mungkin ke, sebagai saya cakap tadi kan, maknanya proses-proses lain, proses lanjutan. Dan kita juga guna kita panggil bark dia tu, kulit dia tu, untuk pembinaan ataupun untuk diproses semula, dijadikan kita panggil medium density fiberboard, MDF. Yang salah satu kilang terbesar ada di Mentakap ni. Penggunaan kayu memang besar, memang luas penggunaannya. Tempat ini kita yang letak log punya tempat lah. Dia log datang dari hutan, kita simpan sini, lepas tu kita baru asing. Kayu apa bagi asing. Lepas asing, kita nak tengok potong kayu apa, baru kopek dia punya kulit. Yang depan kopek, itu kulit sudah depan kopek, kita bawa pergi bawah untuk mesin sana nak untuk potong ke. Mesin ini kita untuk potong yang kita dijek keluar punya, depan QC dijek keluar punya kayu yang pendek. Bagi jadi yang kecil lagi, yang saiz yang kecil lagi. Lepas itu dia potong, kita nak hantar mesin ini potong bagi saiz ngam lah, macam satu kaki ke, dua kaki ke, tiga kaki ke. Lepas itu dia baru asing, tengok saiz apa ke, berapa inci, dia bagi asing lah. Asing penuh, kita baru ikat. Tempat ini kita untuk staking yang tempat lah. Staking yang tempat, kita kayu datang dari QC sana. Lepas QC, kita hantar tempat ini untuk staking. Kenapa kita nak staking? Kita kalau tak staking itu, kayu kadang dia dapat sekali, dia jadi hitam. Kalau lepas staking, dia ada angin masuk, dia tak jadi hitam. Kalau lagi pun dia kayu boleh kering sikit. Dia tak pecah ke apa ke. Lepas tu kita dekat staking, kita nak bagi letak seasoning mungkin 3-4 hari, kita bagi seasoning, bagi kering sikit. Cukup kering, kita masuk dekat boiler.
Biasa kalau you nampak kayu rosak, kenapa dia boleh jadi rosak? Walaupun satu kayu dia keluar dia cantik, mungkin letak 2-3 minggu ke atau letak 1 bulan dia rosak. Dia rosak sebab dia kena matahari, kena air hujan. Dia boleh jadi dia rosak. Kalau tidak, kita masuk staking, kena bagi kering sikit. Lepas itu masuk KD, keluarnya kayu dia mungkin boleh tahan 10 tahun, 5 tahun. Kalau dia cukup kering, mungkin 20 tahun dia pun boleh. Masuk boiler, masa ke, sebelum kita nak masuk boiler, mungkin kita nak bagi seasoning. Bagi dia tiup angin sikit, bagi seasoning mungkin satu minggu ke, dua minggu ke. Tengok dia punya kayu punya saiz. Kalau kayu saiz dia besar, macam 3 inci sampai 5 inci, mungkin kering bagi dia seasoning mungkin 1 bulan ke. Kalau dia dipis punya kayu macam 5 hun atau 1 inci, mungkin dia 3-4 hari ke atau dekat 1 minggu ke. Dia cukup kering, kita masuk KD. Masuk boiler. Masuk boiler, tengok dia punya kayu punya saiz. Tengok nak masuk berapa lama. Kayu saiz dia kecil. Biasa kita sini dia saiz kecil, dia mungkin dia 1 inci dengan 3 inci. Dia saya kira kayu yang kecil lah. Mungkin 3 hari ke atau sampai 1 minggu. Kalau saiz yang besar, mungkin 3-5 ke 4-6 ke, itu lama sikit. Itu mungkin 1 bulan, 1 bulan lebih sikit. Lepas itu baru buka. Lepas itu kita masuk KD. Kalau kita sudah masuk KD, kita tak boleh buka itu pintu. Tak boleh buka pintu itu. Kalau kita buka pintu itu, dia punya panas, dia lari. Kita punya boleh jadi kita punya kayu rosak ke macam mana ke. Kita tak boleh cakap tutup balik ke lagi sekali bagi steam, tak boleh. Kita mesti nak masuk sampai dia siap, kita bagi keluarkan dia. Balak sekarang langsung dah basir. Kita balak keluar tadi hutan sampai kilang sini. Satu pokok balak kita boleh pakai habis. Kayu tu balak punya tu kulit kita untuk mungkin untuk boiler bakar ke atau dia buat cepot ke atau buat lain-lain balang lah. Lepas itu balak itu sudah potong kayu keluar tu abuk, kita pun boleh bagi jual. Hijau itu biasa kita punya somi punya warna lah kita letak sendiri. Tapi dia punya hujung sana kita nak ngapa kita nak sapu cat ke sapu hitam ke, kita bagi tahan dia black echo dia tak pecah. Kalau kita ada sapu hitam itu dia kena mungkin dia kena sikit matahari ke kena angin ke dia boleh tahan sikit dia tak pecah. So, apa you orang nampak ada hijau, ada putih, ada kuning ke, maksudnya dia bagi kayu dia punya kepala ke dia punya echo sana dia tak pecah lah. Saya sebenarnya saya memang belajar jurusan ini ya. Jurusan saya dalam perhutanan dan selepas graduate saya masa itu saya terus berkhidmat dengan salah sebuah agensi kerajaan di Pahang dalam bahagian perhutanan dan selepas itu saya orang kata accumulate saya punya pengalaman ya, dan juga diversify dari segi saya bukan saja ini kita kena perlu diversify pengalaman kita dari segi bukan saja satu bidang dalam kayu ini, cuma kita kena perlu juga apa ni mempelajari beberapa bidang dari segi logging ya, dari segi hutannya, dari segi pengeluarannya ya, dari segi kawalan mutunya. Jadi kalau kita dapat merangkumi kesemua aspek-aspek ini, insya-Allah untuk mendapat apa ni peluang di dalam industri ini memang ada. Jadi perlulah melengkapkan diri dengan kalau boleh ke semua bidang dalam kayu ini. Bukan jangan kita khususkan pada satu bidang. Pasal mungkin dalam apa ni industri yang besar dari itu mungkin dia ada pengkhususan tapi
pengkhususan itu perlu kepada background yang luas. Ya, jadi kalau kita ada satu pengkhususan tapi kita tidak ada background keseluruhan, ya, orang cakap kita tak ada whole picture, ya, picture yang besar tu, jadi kita mungkin tenggelam. So, kalau dari segi pencapaian ataupun peningkatan peluang-peluang bagi pelajar-pelajar kita, bagi saya satu ayat saya boleh describe, sky is the limit, ya. Maknanya itu terpulang kepada satu, kebolehan kita sendiri, kepahaman kita dalam industri ini, dan ketiga, rezeki yang Allah Ta'ala beri, insyaAllah. Dari segi situ, usaha kuat, ya, usaha kuat. Pasal banyakkan pemain di dalam industri ini yang mana banyakkannya apa ni daripada bangsa Melayu, dan mereka ini tidak ada background dari segi education background, tidak ada diploma, tidak ada degree, mereka mula daripada bawah, dan dari situ dengan usaha yang keras mereka kerja, memang keras, memang saya bekerja dengan mereka, memang mereka kerja keras, dan dengan insyaallah dengan ya, usaha keras, memang sky is the limit, insyaallah. Wood-based technology in Malaysia has a huge market and demand from abroad. To ensure that the needs are met, guidelines in the development and advancement of the industry need to be emphasized, especially in the aspect of human resource development.